بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadrotal Muhtaromin, para masyayih, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sebab ini sebuah yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, juga termasuk calon-calon pejabat, ada Gus Bombong, anggota DPRD, calon wakil bupati Seragen. Putra Bahsarib juga saya ditemani sama Pak Priyo Budi Santoso, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Dan panitia penyelenggara pengajian tasakuran dalam rangka haul Bapak Wagimin. Sekaligus pernikahan Bapak Pak Wagimin pernikahan Randy Ramadan dan Ayu Nur Abdillah. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Pengajian malam hari ini dalam rangka ahli waris bayar nazarnya abahnya, bapaknya, Pak Wagimin. Karena sebelum meninggal beliau berkeinginan pengajian ngundang Gus Miftah. Jadi hari ini Anda bisa pengajian dengan saya itu berkat Pak Wagimin. Maka nanti pulang pengajian insya Allah semua yang hadir mimpi ketemu Pak Wagimin. Di perimpinnya wong mati gue. Jadi malam hari ini keluarga minta disampaikan bahwa pengajian malam hari ini dalam rangka wasiat dari almarhum sebelum meninggal dan ditunaikan malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Wagimin dan Bapak Ibu warga masyarakat Sambirjo Kabupaten Seraken serta pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang berbahagia Alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan sudah seminggu saya enggak pulang malam hari ini di Seraken setelah ini saya harus pulang tapi ternyata saya mendengar info, istri saya sedang datang bulan. Aduh. Kan? Seambiar, ambiar. Biasa kan? seminggu ketemu, malah men. Kere, kere. Kan? Saya bersyukur malam hari ini bisa soan, apalagi ini bentuk birul waliden. Dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya meyakini malam hari ini, Bapak wagimin di alam barzah tersenyum melihat kita semuanya. Atas ikhtiar yang dilakukan oleh anak-anaknya menjalankan amanah dan wasiatnya, itulah alasan Bapak Ibu. Saya itu, kalau dipanggil ngaji dengan bahasa tausiah, saya itu agak tersinggung. Hasanah al-sunnah wal jamaah itu tidak pernah mengajarkan bahasa tausiah, tapi mau idoh hasanah karena tausiah itu dari bahasa waso tausiyatan, tausiatan yang artinya memberikan wasiat. Jadi kalau ada MC manggil saya untuk memberi tausiah, itu sama halnya MC mendoakan saya cepat mati. Karena memberikan wasiat. Kalau MC-nya laki-laki saya curiga jangan-jangan senang sama bojo saya. Makanya, yang benar itu bukan tausiah, tapi mau idoh hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lah nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk saya, selaku pembicara, dan untuk jenengan, selaku pendengar. Maka, kalau dihitung-hitung, pembicara sama pengunjung itu potensi dosanya justru banyak pembicara, betul. Anda itu dari rumah niat berangkat ngaji saja sudah berpahala. Duduk di sini ketemu sahabat dan tolan salaman sudah berpahala. Apalagi kalau niatnya pengen lebur dosa itu juga sudah pahala. Begitu duduk sesaat saja pengajian, nggak usah disuguh kopi juga nggak apa-apa itu juga sudah pahala. Apalagi disuguh kopi Delala gelasnya deh kaya sing nyuguh Oh mau kayak kayak ini, so mau kayak kayak ini loh seneng ani. Karena aku udah nyawang kopi susu. Kue <guluh> <guluh> <Bih>, apa meneh? <tuh> teh. Ada kopi, ada teh, ada. Oh susu. Saya nggak minum susu, nggak usah dikasih susu karena kalau sama kopi sama susu, susu aku bingung kopinya tak minum susunya tak cekeli. Jenengan duduk saya, bangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Anda tidak dalam keadaan sikap sempurna, malah jalan. Kemarin saya datang pengajian hadrohnya pulang dalam keadaan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu bagi saya melecehkan lagu kebangsaan. Makanya saya itu kalau mahal kiam menyanyikan lagu Indonesia Raya dua hal ini itu pasti dalam keadaan sempurna. Jangan main-main. Jangan main-main. Indonesia Raya berdiri tegap. Ulang tahun Habib Lutfi yang dua tahun yang lalu. Kita berpindah dari rumahnya Habib Lutfi ke Kanju Solawat Gedung. Di tengah-tengah kami jalan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Habib Lutfi tidak melanjutkan perjalanannya langsung berdiri tegap di tengah jalan dalam rangka menghormati lagu kebangsaan siapapun kameramen tukang sound system begitu Indonesia dikumandangkan sikapnya sempurna makanya di Jogja itu Pak Priyo itu kalau jam 10 pagi di semua fasilitas umum bandara kantor jalan semuanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan semuanya berdiri dalam keadaan sempurna apalagi yang kedua mahalul kiam jadilah ono kiai teko di mahalul kiam ki niatnya orang menghormati kiai tapi menghormati kanjeng nabi Laku aku kira menghormati rapopo mau bisu bisu ya rapopo kok aku teko langsung gue halo cok ngono rapopo paling tak jawab oh su aku ngunajir, rapopo tapi lah kanjeng nabi aja main-main maka nyuwun sewu malam hari ini saya terima kasih kepada ahli waris. Anda mengajarkan kepada kami semua bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bu, bu, anak niku sepanjang hidupnya tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemarin saya pengajian di kafe seminggu yang lalu, Eh, itu yang di Sarkem, yang di Sarkem. Jadi dari kafe jam 5 ke Sarkem jam 7 malam. Bersama Mbak-mbak WTS di lokalisasi, Mbak-mbak PSK. Tanya begini sama saya. Saya itu kerja di sini karena saya korban broken home orang tua saya. Apakah saya kerja di sini orang tua saya ikut-ikutan dosa gara-gara perbuatan saya? Saya bilang, "Kenapa kamu mengatakan demikian?" Karena bapak ibu saya sering bertengkar, saya akhirnya harus keluar rumah. Artinya apa? Keadaan ini terjadi karena kelakuan bapak ibu saya. Saya marah sama orang tua saya. Saya tanya, kamu tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? No bah Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya mangiling iling seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya Rai apa mana awa edek itu ngitungan kok karo tua coba anda bayangkan kemuliaan seorang perempuan milalah anak lagu tadi kok ibu engkau lah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding He -he -he. seratanan belas aku lo isuk rung turu, poso, nembe buka suara ku cik buantar, ku namang santet, meteng gue ulangi sing bunga ibu anter berarti berarti karo wong tua nih ibu engkau lah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan remuk lagu kali indung-indung kepala indung mata melirik kaki kesandung Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Ana cangkem burung kula ngawur. Manuk murung payu e. Mas bombong mesake iki lho. Ah, wis tuwa ora bojo iki lho jadi cah PKB ini mergora rapi-rapi jadi golkar golongan kasep rapi iya yeah. dan rondo mbak tentang beri siap dipersunting sama mas bombom iya -bom? pak lurah pak lurah aku sendiri bujo bujo musing sing di sing pun di oh kuih ya Allah rupanya mirip ya <tuh> Nah, saya tadi siang pengajian di Tegal, Mas Rio. Sing lanang cewilik, sing wedok kowe Aku lah mbatin, iki lah bengi lah turu lah kaya lombok nih dua tahu. Aku zizi. Nah, maka kemudian bapak ibu yang saya muliakan, bagaimana etika di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua wabil walidaini ihsana dengan kedua orang tua berbuat baiklah kok suguhnya cuwil ke sini apa aku ndelok siji aku penasaran aku unboxing isi pengajian di rumah almarhum Bapak Wagimin isinya apa saja kah pisang. ya Allah bisa gondong saat cuwil ini apa bisa ngok pucu antok ini gila pisang anggur ini lah pisang ini kira-kira kira kira regane biro ini yes katakanlah mangat lima rak sewu matamu sewu kok ingin sewu Mbak Dini kakekin yu, yu. Ya, paling banter 500 Anggur sama ini, ya limangatus. Roti ini, ya Allah, cowok Kok ngirit-ngirit yuk, yuk. Mangatus, ewu mangatus. Pangsit mangatus, rong ewu. Kacangnya telur, to. <laughs> Ya. Metene, metene. Ini ki orang ini Mete telu rong Wong wedok kakean bati. Yes. Rong 500 lah lumayan. Eh? Like. Ndiono to, sak nggon-nggon ki pengajian kudune isine luwe larang daripada wadai. Lagi iki wadai luwe larang daripada isine. Hmm. Iki lak ibarat cewek bocah wayu tapi isine pekok. Yang ini ki <gulis> ini Jadi Dadi lak wadah luwe apik tinimbang isi, bocah e tapi pekok. Hmm. Wadah Pak Priyo sak ngoten Neng Facebook, walah postingannya oh, wahyu, didelok wow. Begitu didelok asli nih, weh. Wong wedok kira posting foto kira rasa diedit cakep-cakep tuh. Kalian itu kalau posting video, foto, jangan diedit cakep-cakep. Kasihan aku yang sudah cakep dikira editan. Jawab gitu ya. Mangga tidak, seugane sing murah Pak Priyo. Istirahat apa apa, yang penting pengajian nanti dibayar, okay? yeah. Ini kan anggur gelem ramah mbak Iqwi. Ono anggur, ono jeruk, ono apel. Pilih anggur apa apel? Anggur. Salah, kue kudu milih apel. Anggur ginjan luwe larang tinimbang apel. Tapi cewek kudu ini seneng karo apel daripada anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Yeah. Yeah yang banyak tak kasih jeruk. Kamu, kamu bisa tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Gus Bombong. Iya. Yeah. oh, itu, oh, itu. Iki kopi tenan bagi. Kau, sana kelompok cangkem kau ini ki ambune sangite. Orang diombe goblok. Orang diserobot wis ger. La kopi itu bukan ger tapi ah. Lak es teh seger, lak kopi ah. Di dunia ini yang bisa membuat ah cuman dua, satu kopi, dua istri. Yeah. Iki lo sing lemu lo wira wiri ya kan mau, mbak jowes ngono lo, sebel lah gue, kau buat ini sak mono, ya ngono baku lo es teh, gue gitu. ngono kamera dengar malah aku 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 aku, tak tuku kapok ngomong, kulo kalau saya kira borong borong rawani, dikeromani politik. Saya di kira digay repot Mas Prio, nomor amplop dirasani bagi duit dikasus ke aduh ya Allah, lagu Gus Miftah pengajian bagi bagi duit di zaman Bien, lagu Gus Miftah bagi bagi duit, lah bagi bagi duit itu mesti Gus Miftah, kalau bagi bagi masalah itu Pak lurah, yeah. iya. Saluh ala Nabi Muhammad. Apa bentuk isan atau ahsen untuk orang tua ini? Ibu bapak yang saya muliakan. Satu ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, akan berpulang ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan am kung tum syuhada'a. Idh hadara Yaqubal maut Libanihi, ma tak Bakti Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya dikumpul ke KB Ketika sudah ngumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Ma butuh bakti Hei anak-anakku. Apa yang akan kamu sembah sebel, setelah Aku mati? Bahasanya bukan siapa, tapi apa? Apa yang kamu sembah setelah Aku mati? Kalau menurut guru saya, seharusnya ayatnya buninya mantak budun. Siapa yang kamu sembah? Tapi ternyata Allah lebih menyukai diksi ma. Apa yang kamu sembah? Ternyata alasannya adalah karena Allah itu tahu nanti satu saat hamba-hambaku itu lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Luweh mengutamakan apanya dibandingkan siapanya. Contoh pemilihan anggota DPR, Iqiono Mas Bombong DPR di. Kabupaten Sragen, ono Pak Brio calon DPR RI. Dapil Sragen. Kok ditakoni nih kadang-kadang rakyat begini? Kamu besok nyalon caleg siapa? Eh, akan milih caleg siapa? Orang gagas calone sopo, sing penting aku entuk opo-opo. Pak Lurah mesti apal, mergobengi pas nyalon, dijalui opo-opo. Hmm begitu moroning rakyat tulung jenengmu sama Pak Lurah? Ibnu hipnu? Ibnu Ibnu apa hipnu? Ibnu kok malah koyo IPPN ujah ini gila ikatan pelajar Nahdlatul ulama rupa tuwek ini kok pelajar lagi eh Oh ini Tanfit Tanfit ini diseragin MWC, mending gue lho Pak Lurah Kue cek payu udah di pengurus NU, NO, aku belas kenapa payu Pak Lurah. Tenan, hmm. nah, bancer ki mending dua sertifikat bancer LKD, aku ki belas randu ya bobo. Nyuwun saya bu. Orang sekarang, sebagaimana Allah sampaikan mata budun apa yang kamu sembah, itu rata-rata tidak melihat siapanya, tetapi melihat apanya. Ibnu nyalon lurah, soan yang rakyat, mohon izin saya besok nyalon lurah tolong dipilih duwe pak lurah sehingga mindsetnya orang hari ini adalah materialistis apapun yang dilihat itu yang dipunya bukan siapanya padahal nyuwun sewu Islam yang kafah itu lebih melihat siapanya bukan apanya pendidikan itu mohon maaf menjadikan anak supaya bisa menjadi siapa bukan untuk mendapatkan apa apa. Contoh, wong Indonesia aku mumet, Mas Brio. Mumetnya di mana? Aku butuh duit untuk kuliah. Begitu selesai kuliah, mencari kerja untuk mendapatkan duit. Kula mumet dasi tau Kuliah butuh duit, g kuliah. Bahasan rampung kuliah, golek kerja, golek kerja, g golek duit. Lak ngono ngopo dah tak kuliah. Berarti kalau orang kuliah niatnya yang golek duit bener apa salah? Salah. Saya tak boleh nih. saya air untuk memet ini. Aku yo. Pak Lurah dulu selesai pendidikan SMA atau kuliah? Kuliah. Gelarnya apa Pak Lurah? ST. Oh ST. Sok tahu. saya sajana teknik saya Biar apa kuliah? Mesin. Industri. Industri. Bidang apa industri ini? Mesin. Mesin. Kuliah ini permesinan jadi lurah. Apa rumah sana rakyatnya kaya mesin? Kabeh. <laughs> Kalau saya dulu pendidikan Pak Lurah, gelar saya SPD. Sarjana penuh dosa. Hmm. Lagus ngomong gelarnya apa Gus? SE. <laughs> ya Allah, SE. <-A>. Sulit ekonominya. <laughs> Mas Priyo apa gelarnya? Mas Priyo? dokter belakangnya apa? MAP, DRS, Uh, dokter Priyo Budi Santoso, MAP, DRS, dokter ambles. Uh. Saya mau tanya, coba kalau orang kemudian niatnya kuliah, pengen cari duit, ada nggak korelasi positif antara orang yang gelarnya banyak pasti duitnya banyak? Ayo dijawab. Saya S1, SPD, SPD, onosing SH s gini, oh, WSH susah hidup. Dengan orang yang lulusan S3, kalau memang tujuan kuliah itu untuk mencari duit, seharusnya lulusan S1 sama S3 duitnya banyak mana, Mas Priyo? S3. Itu artinya apa? Gak ada korelasi positif bahwa orang kuliah itu bisa mencari duit. Faktanya sekarang banyak pengusaha justru tidak kuliah, karyawannya justru kuliahan. Ayo, hobra. Sing duwe pabrik ratau sekolah, sing kerja malah S1. Itu seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo pendidikanmu kata Allah, tapi mergo aku. Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo kowe pinter apa goblok, tapi mergo aku. Sehingga orang tidak bisa mengklaim aku sugih ngopo wong aku pinter kok. Nyatane sakniki kata wong goblok luwe sugih tinimbang wong pinter. Tak contoh. Masuk. Umpama wong niku didelok saka kapasitas pinternya seharusnya mau balik NO yang paling laris itu buatan Gus Miftah Wong Gus Miftah ini buatan pinter malah kalau sering dibully dasar Miftah goblok macam Neng ini nyatanya goblok tapi laris Konco kalau sering pinter-pinter malah cangkem meora payu Milo lanjut dengan dua anak yang pondok kok goblok wira sama seneni teman saya dulu 40 di kelas sing paling goblok saya anak 40 ini ternyata sing jadi kiai hanya Gus Mipah yang 39 nggak jadi kiai milo kok anakmu neng pondok umpamanya neng huda kok paling goblok bersyukurlah itu tanda-tanda anakmu mau jadi kiai hidup wong goblok Iki santri Nur Luda iki. Kowe santai wae Li. Kok kowe ndelalah ning kelas paling goblok umpamane. Kamu bisa jadi ketika pulang paling alim. Umpamane omahmu gunung kemukus umpamane. Oh, <tik> Yo ngerti kok soboku hmm. Karena aku mbiyen rono ngeterke Pak Lurah. Hmm. ora oh, sekongkol aku ngaji pak lurah golek golek iya yeah. <tuh> kok gue neng Nurul Huda paling goblok kamu pulang ke kemukus bisa jadi kamu di kemukus paling alim soalnya apa sak kemukus yang mondok mengawakmu dewe jadi rana saingan nih hey, kayak ngopo kayak ono ulo ini kok ngopo ngadek nih kok eh? ulo Wah. eh cah BTV jelok jelok napi ke eh, lo sutingan sutingan pengajian kok ulo ne barang gitu eh longsor oh bawahnya itu sungai tuh Wong kandani pengajian keluarga domoro. Ini bawahnya sungai irigasi. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. pon oh, lenggah meneh napa nih kok ulo mesti ulo lanang soalnya sih dijujuk bokongnya sing wedok nah, sing <summitohing> wedok ki nguyuh ora cewa kok apa sing ya tubro ulo pon lenggah male lenggah male apa le eh macan. apa Bandokan macan. Bandokan macan. Bandotan. Bandotan macan ya apa? Oh, ono ulo jadi bandotan macan. Si, takon ulo apa bandot? Oh. Ulo jenengi bandot. Angel meneh mikir gue kok bandot? Gitu. Sangat aku bandot dia ya wedus sih. Eh? Oh gue PR. Oh lagu ulo nih melaku melaku. coklat gue. Ya. Eh, rakrosoh. Masjid moto aku kayak, hai. Ki Uwes lah moto, aku tak action. Allah HP ini crossing gak ya yuyu. Yaudah ini maju lah moto, maju nih. Ki Uwes, walah memor ini kebak nih gak betul yuyu, kayak foto-foto. Ah, kemaju nih, eh? Muslimat pantas ambune balsem, Muslimat, <gulauan> <gulauan> wes rom, kayak wes lugu masaknya mbak Yumu burimu i lo, Nabi Muhammad, nah kalau angzuli, sehingga nyuwun zewu karena orientasi yang salah itu menghasilkan anak didik yang salah orientasi di dalam pendidikan. Nah, aku kuliah nggak Mas Brio, aku sekolah sampai kuliah itu, saya begini. Sekarang tuh saya masih kuliah loh. Hari ini saya itu tercatat mahasiswa S2 di tiga kampus. Di UIN Jogja saya ngambil akidah filsafat. Di Unisula saya ngambil pendidikan agama Islam S2. Kemudian di UNES Semarang saya mengambil pendidikan seni. Wo, jadi besok tahun ngarep gelarku telu meneng. SPD mburu ini telu apa oh, boy, berarti M -M -M. lah, akidah filsafat itu besok gelar MAF Magister Akidah Filsafat Yang Semarang aku berarti oleh gelar MPD manusia penuh dosa terus MSNI ya Magister Seni Wah, terus bariku rampung aku kuliah mana S3 Orang kok kulau pengen suga mergok kuliah mboten itu orientasi yang salah. Itu hanya sekedar mengamalkan dawuh long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu seumur hidup. Lah, cara wong NU NO itu pinter. Karena kaya jenengan orang mesti iso kuliah kayak saya, maka bagaimana cara belajarnya? Dibuatlah pengajian-pengajian seperti ini. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak berhenti belajar. Mila sing mondok neng Nurul Huda kuwi jenenge santri, ibu-ibu sing melu ngaji dalu menika jenenge sontrot. Wis ngaji mawon. Wula matur to. Lungguh mawon jenengan pahala kok. Pahalanya lebih besar dibandingkan sholat seribu rokaat. Sopo sing tahu? Lurai tahu? Ora mungkin. Lurai subuhannya jam walu, usolli ne tambahi usolli fardho subhi kawanan lillahi ta'ala bojone seweneng on yes bojoku ibnu salat duha begitu sami allahu liman hamidah allahumma hadina fi man hadait bojone batin duha kok nganggo kunut ngono niku nyuwun sewu jenengan lungguh ngoten iki kemauan pun lebih baik daripada sholat sunnah seribu rakaat umpama nganti bubar pengajian Gus saya belas gak paham dengan materi pengajiannya apakah ada manfaatnya? ada minimal manfaat untuk suamimu di rumah suamimu di rumah itu ada manfaat ketika kamu berangkat pengajian apa manfaatnya? minimal selama kamu pengajian suamimu terbebas dari penderitaan apa wong lanang mau pamit ngaji ki susah seneng yes gayane dipamiti mas meh ngaji lah kok aku ditinggal begitu kowe metu sing omah yes langsung bojomu kabeh ditelponi dicetingi ngono kuwi ibu lurah wong lanang ngono kelakuane ning niku lurah Yogyakarta nggih lak lurah Sragen insyaallah luweh nemen Pak <tuk> aku kan <tangan> di HP saya boleh tahu satu hal enggak saya pengen tahu siapakah nama istrimu kamu tulis di dalam kontak HP mu mau <tuk tangan> darwe ayo delok 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 buka bukaan aku wani aku buka aku buka ayo neng HP ku jeningi sopo neng HP mu jeningi sopo sampai mak lampir tak ajar <tuk tangan> Sapa bojomu jenenge? Ning kono. Alah dadak diganti barang ki ngopo diedit. Hmm, hmm. Ria Sari 2. Loh, Berarti ana loro bojomu. Saya ingin baca buku HP ku habis kucing ibu negara tercinta. Saat yang emang pencitraan. besok ngono, mas sombong, tolong, 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 mau tolong, 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 Mas Priyo. Baru menikah saja, wah tolong, wah tolong, 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 yang tolong, 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 limang tahun tolong, bisa ganti istriku. Pernikahan sepuluh tahun harus mulai ganti. Satpam, lima tolong, tahun, lima tolong, tahun security, tolong, tahun mak lampir, telung saya itu pernah Mas Rio ke Belanda sama teman pengusaha kaya raya masuk toilet Gus nitip HP saya mau ke toilet oke okay. HP saya bawa ada incoming call panggilan masuk doang 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 tak dulu security saya mbatin masuk security wanita telepon juragan aku dia keluar dari toilet bro ono telepon siapa Gus security oh security mata nih sopokimu bojoku kelakuan emang lanang saiki lo, bang itu yang ngono kurang ajar lo, bujoni terus si paijo, saya itu romantis bu kalau sama istri saya, entah orang mau bilang romantis apa apa pencitraan rawurusan, yang penting romantis, wirung ano si lanang wi, eh kau tika nih bujumi lo mending ngadengok malah dulu bujuni bang liok goblok kayak saya Ya Allah, Mbak eh langsung tutup cangkem. Tapi kirisin, belum pamer gelang halah 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 kemayu sri sri pengajian gawa bantal oh biasa biasa kita eh sing lanang mati di so. tapi survei itu dimana di mana mana desa di desa itu biasanya lebih banyak janda dibandingkan duda jumlah janda itu lebih banyak ternyata apa laki-laki itu cepat meninggal Kenapa wong cepat mati? Karena tertekan. Nah. Oh, ner baru Alah tiba-tiba tiba-tiba ngono. Tiba. Cepat mati le. <laughs> Sing sabar ya le ya. Oh, sayang malah gayane sayang banget. Sayang kok mendina dionek-onekke yu yu. Nah, sik niki niki kula anu, ben supaya anake jenengan minimal kaya anake Pak Wagimin. Wong tuane sudah meninggal tapi anaknya tahu balas budi dengan kedua orang tuanya. Itu penting, Pak saya punya banyak sekian persoalan orang yang curhat dengan saya terkait anak dengan kedua orang tuanya ibu bapak yang saya muliakan ketika berbicara birul waliden yuk kita sama-sama introspeksi orang tua introspeksi sebagai orang tua anak juga introspeksi sebagai anak saya kasih contoh misalnya di era sekarang Kenapa anak itu lebih betah nongkrong dengan temannya dibandingkan duduk dengan kedua orang tuanya? Sing tua tua kerosono pembuat ini. Anak duduk dengan bapak ibunya satu jam itu kelamaan. Tapi kalau nongkrong di warung kopi dengan temannya sampai jam 12 malam dia betah, betul? Fakta. Orang mengatakan, Gus, kalau di rumah mungkin anak nggak boleh main HP. Halasin kondo sopo. Jangan kan anak wong tuwone wae dolanan HP. Bapak dolanan HP, mbok dolanan HP. Sing lanang chatting dengan siapa? Sing wedok chatting dengan siapa? Makanya kalau zaman dulu itu muncul HP pertama kali itu Nokia. Itu slogannya apa? Connecting the people mendekatkan yang jauh kalau dulu HP itu fungsinya untuk mendekatkan yang jauh sekarang itu HP justru berfungsi menjauhkan yang dekat Neng lanang wanang karo wedok podo podo neng kamar sak kasur sing wedok madep ngalor sing wedok sing lanang madep ngidul betul bu kurang ajar wong wedok saiki Pak Lurah. Ditelepon bojone dhewe nyente-nyente, lak ditelepon bojone tanggane malah romantis. Ciri-cirine biasanya jilbabe coklat. Suaminya telepon diangkat, rasa telepon kan nanti ketemu di rumah begitu sing nelpon lurah ibnu eh pak lurah wonten dawuh pak lurah kapan dum BLT pak lurah saya ditanya sama satu keluarga Gus, kok anak saya nggak betah di rumah ya Gus ya tapi kok kalau di kafe warung kopi kok betahnya minta ampun ada apa nih? Wifi? Alah, kere, kere, kere. Ternyata kalian miskin kuota ya. Makanya ada capres sekarang punya program internet gratis. Kere. Kalau saya ya daripada internet gratis ya mending makan siang gratis. Iya. Susu gratis. Kan aku suka susu. Tahu kena kamu kenapa dinamakan susu? -su? Karena jumlahnya dua. Su, su. Kalau satu, su. Makanya yang bagus, dua, susu -su. Yang bagus, dua, susu -su. Makanya saya suka, dua, susu su. susu su, su. Ini su tak suantet <ti> <ti> loh, yuk, yuk. Cawidok ini ngono toh Banjri petangnya gede nih, ya Allah. Saya semalam kan pengajian sama orang Golkar di Kendal. Saya ditanya, eh, kang, di zoom rai ini cakup di -zoom. Nanti dimasukkan acara patroli ya bopo Saya bilang, ada cerita tentang pohon beringin, pak. Jadi ada pengembala kambing itu protes terhadap keadilan Allah. Menurut pengembala kambing ini Allah tidak adil. Buktinya apa? Ketika dia beristirahat di bawah pohon beringin, dia melihat pohon beringin itu pohonnya besar tapi buahnya kecil, kecil. Sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka, pohonnya kecil buahnya besar. Menurut dia kalau pohonnya besar itu harusnya ya buahnya besar, kalau pohonnya kecil buahnya kecil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil sementara pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? baru dia mikir jatuh buah dari pohon beringin tak neng, batu plek langsung dia mikir ternyata Allah itu maha adil untung pohon beringin buahnya kecil coba kalau buahnya besar sak buah semangka entek ndasku. jadi kesimpulannya begini, kadang-kadang yang besar itu justru menghasilkan sesuatu yang kecil. Milo kok wong lanang wetenge gede berarti manu eh cilik. Orang percaya, ayo sepil. Iya. Beda lah Gus Miftah matangnya cilik berarti. <tuh> <tuh> Cangkem rai berarti semongko. Yo orang, tuh nih gundal gandul lah semongko. banget Pak Lurah. Nah, Ibu Bapak Rahimahkumullah. Balik ke pendidikan anak ini. Ternyata, kenapa anak itu tidak betah di rumah? Bukan karena nggak boleh main HP. Yang pertama, pengen saya sampaikan. Bu, zaman sudah berubah. Kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi? Karena di warung kopi itu nyuwun sewu. Anak bebas berekspresi, dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Sementara orang tua selalu saja menempatkan anaknya sebagai pendengar. Sing ngomong biasa nih, mesti wong tuwone anak emong kon Padahal mohon maaf, studi menjelaskan. Ternyata nasihat orang tua itu sering yang diulang-ulang. Padahal zaman itu berubah. Nasihat mbahnya diberikan kepada bapaknya, kemudian diberikan kepada anaknya. Sehingga anaknya ketika dinasihati jawabnya apole? Kuwi meneh. Nasihat kok foto kopi. Koyonya nyetel kaset dibolan baleni. Sampai anaknya apa itu problem kalau anak nongkrong di warung kopi nyuwun sewu ketemu dengan teman-temannya niku nyuwun sewu dia bisa menjadi pendengar tapi dia juga bisa menjadi pembicara jadi ngomongnya apa tidak one way tapi multi way kita bisa ngomong kita bisa mendengarkan nah itulah alasan kenapa jenengan nggak boleh berhenti belajar kualitas orang tua juga butuh di upgrade jujur jujuran pak saya itulah kalau ngerjake soal matematika anak SD kelas 1 saja saya nggak bisa karena memang dari dulu saya nggak bisa matematika tapi pinter golek duit daripada pinter matematika tapi raison golek duit aku matematika belas raison namanya saja matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan Pak Priyo matematikanya bagus Wah, saya goblok ya Romo, Mbak. Sumpah. Biar kayak Mas Adi kan yang ngono, Mas Umbung. Ora gelem belas matematika. Jadi waktu anak saya kelas 3 itu, Mas Rio. Itu ulangan matematika soal 10 salah semua. Gurunya mau marah nggak berani. Tapi anak iki ayo. Ya, Akhirnya guru ini tak telepon, "Pak guru, kayaknya ada yang salah dengan anak saya. Silakan Pak guru datang ke pondok, anak saya dinasihati." Akhirnya gurunya datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kemarin ujian matematika ya? Iya Pak Guru, gimana hasilnya? Salah semua. Kenapa kok salah semua Mas, gak ada satu pun yang benar? Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 semuanya salah, gak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, aku ini, lanjutkan. Aku Bangga aku le, jadi bapak mule. Rasa matematika rapa aku Saya suka ngitung duit, rapur perlu mau kalek-kalek -kale, cukup nggak kalkulator, rampung. SS matamu SS <gulah> kok aku malah SS es <tuh -tuh> bocah-bocahan orang huta sak lagu li aku tak aku ngopi di sini aku baru buka morong ngopi soalnya yuk ngerasake lagu nopo mbak mbak yi, mas mas E bu bu E alamat bu nemen nemu lintang asmoro Kowe iki ngundang hadroh apa ngundang Didi Kempot? Kabeh mau jalo. Aneh, nasape Kanjeng Nabi sapa ora? Wis vokalis sing mangan, nek iku wis lho. Ayo nasape Kanjeng Nabi. Salatun wa ala ala Rasulillah. Salatun wa salamun على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياس حبيب الله على ياس حبيب الله يا نبي محمد إلك أنا إن إنا إذن Bebe. hari ini. Oh cuma senggol. Ini saya miknya bawa sendiri, bukannya miknya Mas Tukangson Saya itu ada hikmahnya Mas Pio. Jadi kalau saya dulu sebelum bawa mik sendiri, saya itu sering pilek. Karena mik yang di panitia itu kan pasti gonta ganti cangkem. Hmm. Sambutan panitia, lurah, camat, bupati. Ono sing pilek, ono sing mampu sambal terasi, bawang. Jadi kalau saya dulu pengajian, pulang pengajian pilek. Maka kemudian saya beli mic sendiri. Saya jarang pilek. Hmm. Jadi ya kiai larangnya ya modal, Cok. <laughs> modal mic dewe. Ngene semurah dinyang. Apa mana uang seragen, lak ngundang pengajian pengen murah gampang, soalnya Abah Sarip. Kurang ngajar wong seragennya aku. Is, kayak Mas ini itu caleg ya santri ini Abah Sarip. <laughs> <wang> <laughs> es moko-moko mas bombong Pak Priyo dadi eh, amin koyo kula difitnah kowe Gus miyut ta iki Pak Prabowo pengen menteri aku ora butuh dadi menteri dadi kiai ngono wae dadi aku dadi menteri sing seneng, -seneng lurae kene ngundang pengajian njaluk gratis tok sampe wae wargamu dikandani beda pilihan ora apa-apa ya ora padura ora usah gelut Kalau saya sebagai santri punya prinsip, santri itu nggak usah nganan, nggak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Loh, kan khairul umuri oh, au sebaik-baik perkara adalah yang tengah, tengah. Ku ngene, arep ngene, ngene ya karepmu. Kaya aku lho kabeh kenal calon presiden. Mas Ganjar aku kenal, Mas Anies aku kenal, Mas Prabowo kenal banget. Loh, kan kabeh kenal. Kalau Mas Ganjar, aku api. Kalau Mas Anies, aku ya api. Kalau Pak Prabowo, api bangun. Pokoknya boleh beda pilihan, tetapi tetap bersaudara. Enggak usah musuhan hanya gara-gara beda capres. Betul? Pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? iya nyeneng ke, makanya daya awal DP Star Demokrasi kini nyeneng ke, wah rasa di kawe kisro, kau aku dibully, tak bentino. Yo apa apa, aku ganteng kok. Hmm. Saya sering mengatakan apa Mas Pio, tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik dicerita orang lain. Yeah. Oh, kalau saya punya prinsip itu, gue ngomong aku terserah, aku udah pernah mau sengkocang kamu, santai baik. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga? Karena kita tidak mampu menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi kalau orang macam-macam, gue scoopin, hitu-topen, neng nyoba tengok jauh gede-gede, manokmu cilek, ini lah. abah manoknya cilek, ini zengnya. Jadi ayah bukaan paling sini mau yo pentil. Nyoba kita kayak minta mendambah gede, temu. Pinter nangkap yang mantan copet. Eh, cah sarekem dilawan mm. selalu ala nabi muhammad mm. tak lanjut ke bapak pendidikan moga-moga kabeh anai bisa anak soleh kaya anai pak wakimin amin mm. 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 Iki ahli warisan diwaita wongi eh? mm. ahli warisan mm. seng tau ketemu aku ning omahe Abah sapa? Oh kue Oh. Sama siapa saja? Ini Ibu, ini istrinya Pak Agimin. Terus ini anak Ragil. Oh, terus. Dik, kae kakake terus apa meneh? iki siapa nih? Eh, oh, tahu ya, Pak Bro. Eh, kue sak, sapa nih. Eh, kue adiknya, kue adik Ibu. I? oh, urun nubora. Kenapa? Hehehe, hehehe. Saya, 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 mikir, sangu. mikir <laughs> aku saya, saya, Anak panitia nanti malah tak sumbang, wong kiai sugih. lah iya toh, kiai ini siapa? Hmm. Hmm. Pokoknya saya kira kena nyawer li mani politik goblok gitu loh. malah beli, beli, hati hati beli, 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 sehingga orientasi orang belajar itu hari ini perlu dirubah. Orientasinya apa? Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi siapa? Bukan untuk mendapatkan apa? Maka konsep pendidikan yang benar itu adalah orang tua itu kewajibannya menyekolahkan, mondokkan anak, guru kewajibannya ngajar, anak kewajibannya belajar soal besok anaknya jadi apa itu urusannya Gusti Allah ayo Pak Lurah kuliahnya di sarjana teknik pernah nggak kepikir dulu mau jadi lurah enggak kalau seseorang itu bisa dapat jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya berarti Pak Lurah harusnya nggak jadi lurah dulu Mas Priyo kan politisi senior memang cita-citanya pengen jadi politikus? Oh, enggak. enggak. Dulu kalau jujur, Pak Priyo, cita-citanya pengen jadi apa? Presiden. Wah, uh, presiden. Sing wis kelakon aku, presiden para pendosa. Uh, lah ning presiden para lonte. Wah, uh, gagah. Jadi lonte Indonesia iki rakyatku, Mas Priyo. Hmm. Ya iya, presidennya aku kok apa iya tak santet kowe malah. Apa iya? aku bian, Pak Bu nge. semua tempat lokalisasi di Indonesia hampir pernah tak kunjungi semua termasuk yang dekat sini Guyangan Nganjuk Semampir Kediri Doli Surabaya Gangsono, Tretes Pasuruan Klangon Nanti Mbah Gajah Rung Sido aku bian. Rong situ wis tutup kita gitu, eh. Mbah Gajah iki buka apa? Ayo mangkat. Budal. Lho, Mbah Gajah iki buka to? Masih Pak Lurah? Kok kowe apal gek? Setahu saya sekarang yang paling besar kalau di Jawa Timur itu Gangsono Tretes Pasuruan. Kenapa saya tahu mas, kemarin saya pengajian di sana, seumur hidup tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Landilalah ditawani kalau bocah-bocah banser nih ansor. Boleh nggak pengajian bersama Gus Miftah? Boleh. Akhirnya germo-germone ke wabah dari panitia. Termasuk Angelo dari panitia. Apa kuih Angelo? Antar jemput lonte. Nah, tukang-tukang ojek kuih lo. Bar pengajian, mbak Pak -mba e, SK semuanya duduk seperti ini. Maunya apa? Gus nggak punya mukena. Akhirnya saya belikan mukena semua 580 PSK Ramadan kemarin mereka sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah Bar kerjo kerja meneh Tak tahu nih Payu apa Alhamdulillah laris bah kok bisa nggih berkaya abah. Ya Allah, Yusra Popo kan minimal selama tarawih dia berhenti tapi demi Allah mbak ya walaupun saya kalau pengajian ngomong lonta londe lonta londe kalau di hadapan mbak-mbaknya tanya mas bombong belas saya nggak pernah manggil mereka PSK apalagi londe kan ramu mungkin saya pengajian para londe rahimahkumullah kan ramu kan bahasa saya mbak-mbak yang saya cintai gitu saja ya aku kayak kasar kira, kira yang panggung tok yuk Karu bojo ya Allah romantisnya raumun wedi matamu wedi gitu ngawur mbak oh <tuk> oh <milik> aku kisah ngertiku rana kiai sing rawat dikara bucuni kecuali abah sarip tok gitu laku kiai ngalimu kaya ngopo diketak bucuni goblok ndadak tak kadang aku yo <tuk milik> oh, oh ngaku tapi sebenarnya bukan kok saya takut cuman istri saya lebih berani itu saja hmm. apa permasalahan lu lurah yang guyang guyung yang sini, ini ki wani karo bojo halah 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 hura mungkin <tuk> ya. getak yo mendelep kok dadak no santai wae pak lurah lara kuat ya ditukar no. jadi orientasi ini sewu menjadikan anak itu siapa bukan apa kalau orientasinya mendapatkan apa, stres. Kalau anak keluar dari Nurul Huda kok dia nggak bekerja nganggur? Orang tuanya mulai cerewet, cilik, tak gede, ke, goblok, tak pinter, ke kuliah nganti perguruan tinggi, es loro es, telu kok nganggur? Kapan kamu membalas jasa kedua orang tuamu? Itu orientasi yang salah. Makanya anak stres karena anak dituntut balas budi kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu boleh nggak bu, minta-minta sama anak? Wei, hey, wong tua jawaban, boleh nggak orang tua itu minta-minta sama anak? Nggak boleh, nggak boleh. Amaroni Robi Anla Anas Alamin Tuhanku memerintahkan kepadaku kata Nabi untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak, nggak boleh. Orang tua itu nggak boleh minta-minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Itu beda. Ngerti orang tua ini butuh, anak memberi. Jangan sampai orang tua nembung. Anak tahu diri. Maka saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Contoh, tak santai contoh ya kan kemarin saya berangkat haji sama Abah Sarip, sama Ibu Ipah, sama Bu Nana, sama Sembombong, sama Joko. Saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya dan mertua saya. Awalnya sederhana, bapak ibu saya itu Mas Priyota tak daftarkan haji reguler, sudah 10 tahun nggak berangkat berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Dulu bapak kalau suruh berangkat haji plus atau furodah itu nggak pernah mau, Eh kemarin sebelum Ramadan tahun kemarin bapak saya bilang begini. Le, bapak kok wis tua ya le. Udah 76 tahun. Terus kersane pripun pak? Bagaimana pak? Kok bapak pengen mangkat kaji sekarang? Hajinya gimana? Kalau reguler masih lama pak. Ya sudah pak, berangkat haji yang langsung berangkat. Tapi mahal le. Saya bilang sama bapak. Kalau bapak mau berangkat gak usah mikir mahal atau murah. Itu kewajiban saya sebagai anak. Aku rahina le repoti awakmu. Itu uang dua sing bener. Bapakku bener kok. Bapakku kok. Biar perokok berat Mas Priyo. Sampai usia 70 tahun masih ngerokok. Akhirnya saya takut dengan kesehatannya, pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Ngerokok eh lanjut tak kandani. Bapak saya ngerokok sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan ngerokok terus, nanti mati lo. bapakku jawab, mati ya di sumat meneh dok dok. Bagus. Gigi sopot atau cahigi? Oh iklan, iklan lah si nomor tuh, iklan. menarik biangan di pengajian malam hari ini. Saya itu jujur Pak Lurah, pengajian dengan masa yang nggak begitu banyak seperti ini, sekarang saya jauh lebih nyaman. Aku ini kok lah saya ini pengajian di lapangan. No. Kayak tadi malam saya kendal tuh 20 orang, 20 ribu orang lebih. Delok belenger, aku belenger Saya itu kalau bisa karena pengajian yang ngejeromah, uang sekat, uang satu, saya kata, ya menarik kalau diskusi. Nggak usah terlalu banyak. Makanya jurnalnya Mas Momong ini pengajian keluarga, Gus. Keluarga kok nutup kali. Ya. <laughs> Ini berarti pengajian girly pinggir kali. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, pak berangkat haji, tapi mahal Haji Furoda sekarang 600 juta. Pak percaya sama saya, bapak ibu dongo, saya daftar haji. Jadi berangkat berdua. Kalau daftar begitu saya mendaftarkan bapak ibu saya, Mas Brio. Saya ingat saya masih punya mertua, lak bapakku berangkat mertuaku orang mangkat waduh dadi omongan wong sak donya tak untung bojoku cuman satu sehingga mertuaku cuman dua cobalah bojoku papat iya walu tak kandhani untung bojoku siji jadi bojo satu itu ada hikmahnya akhirnya bapak ibu saya saya daftarkan bersama mertua saya saya daftarkan berarti empat orang saya harus bayar 2,4 miliar duit kabeh bojoku matur bah bapak ibu sudah sepuh nanti kalau nggak ada yang nemenin gimana bunda mau berangkat ya kalau bisa nemenin bah kue mangkat pisan Modal telung miliar ya kong eh surah popo gusti Allah suge dipikir keri cah kendel kok aku akhirnya nyuwun saya Allah itu adil Dua minggu sebelum berangkat, jamaah saya di Jakarta Raffi Ahmad telepon. Gus, saya mau berangkat haji sama Nagita anak sama anak-anak Rans Entertain. Terus gimana Raffi? Saya pengen haji saya yang bimbing Gus Miftah. Mbak Gus Miftah berangkat sama saya. Ya Allah, saya mendaftarkan lima orang, akhirnya saya juga bisa berangkat haji saya dibayar Raffi. Raffi Ahmad. Eh, delalah seminggu kurang berangkat. Raffi Ahmad gak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Jadi saya tetap berangkat, bisa fokus nemenin bapak ibu saya, Raffi Ahmad berangkat tahun depan, tahun ini. Tahun ini insya Allah yang mau berangkat haji itu Raffi, ada Dedi Corbusier dan lain sebagainya. Maksud saya apa bu? Ketika idha sodakul asmu waduh hassabili, ketika niatnya itu baik, pasti Allah kasih jalan. Saya memberangkatkan lima orang haji, saya harus cari uang, ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendirian saya berangkat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di Arafah saya bilang sama ibu saya, Bu, doakan saya saja semoga saya sehat. Saya bisa membahagiakan bapak dan ibu. Pulang saya transit di aman. Aman karena pesawatnya aman. Apa itu? Apa pesawatnya? Lah, transitnya di Oman, di Oman. Di Oman saya transit 2 jam, saya di WA. Gus, ada pekerjaan senilai 3 miliar saya berangkat haji mengeluarkan uang 3 miliar belum sampai rumah atas doa orang tua uang 3 miliarnya balik maksud saya apa? orang tua itu jangan dikasih kesempatan untuk minta tapi anak pengertian minimal pengertiannya itu apa? menjaga perasaan orang tua kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu jangan pernah sakiti hatinya setuju bu? dimong wes rasanya nengke nganggo duet malah canggung nyente nyente sukanya marah-marah eh mbak kamu pengen dapat suami yang soleh minta doa Bapak Ibu Ya Allah saya pengen dapat suami seperti Gus Bombong Ya Allah Amin Delalah <laughs> meleset induk Eko Ibnu Jadi kewajiban orang tua itu tirakat, kewajiban anak itu ngabdi. Itu bisa terjadi ketika orientasi pendidikannya itu benar. Ngaten loh. Soal pada akhirnya anak kita itu jadi apa besok seperti apa, urusannya Allah. Moro-moro jadi anggota DPR kaya Pak Priyo, urusannya Allah. Jadi lurah kaya Ibnu, urusannya Allah. kuwi nang ndi meneh cah kuwi. Malah kere-keran karo anake. Oh pipis. Lah <laughs> wong lanang karo wong wedok niku ngempet nguyuh luwih pinter lanang napa wedok? Lanang, Pak. Lah wong lanang ini ngempet pipis luwih gampang, cukup dengan dua jari rampung tek ini wong wedok ora iso ora iso kudu dikempet lho wong lanange ngempet nguyuh cukup ngene iki lho tek rampung, <tuk> rampung. <tuk> rampung. <tuk> jajal matur ayo bukaan sarungmu tak praktekke lha wong wedok ora iso malah kudu ngemuk ini malah ora ora iso malah mancur kaya bojoku iki tak antuti buan terdewet jadi ternyata romantisme seorang suami sama istri itu adalah ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Benar, dok? Jadi laki-laki yang gak pernah ngentut di hadapan istrinya itu gak romantis. Kalau saya pulang ngaji, istri saya tidur. Tak lebok ke selimut, tak tutup. Untuk tidur. bojoku bengok. "Ah, bah. ah, sikat. Oh, nah. Bombong rung paham. Rung paham. Lah, bojoku takon. Bah, kenapa sih laki-laki itu -laki kalau kentut lebih banter daripada perempuan lah iya cedak mik aku nah sehingga polanya sudah ketemu orang tua itu kewajibannya tirakat dan mendoakan anak itu kewajibannya berbakti dan mengabdi tahu porsi sehingga nyuwun sewu ketika kalimat mata buduna mimba di apa yang kamu sembah setelah aku mati ketika seseorang berorientasi akhirat maka dunia pun akan mengikutinya bahasa saya apa bu kalau orang itu beli gorengan biasanya dapat lomboknya tapi kalau orang beli lombok belum tentu dapat gorengannya berarti fokus kita ke lomboknya apa ke gorengannya gorengan kue lah tuku gorengan untuk lombok tuku lombok rabak kalian untuk gorengan kalau kamu fokus kepada akhirat maka dunia akan mengikuti fokus kepada dunia akhirat luput maka dalam sebuah makalah disebutkan man wahaba nafsahu lid dunya lantuk tiahu dunya ata arden yutfanu ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk dunia dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali secuil tanah yang akan menguburnya lanjut dengan menggolek donya wirawiri meneh <tuk> eh Arpe nguyuh meneh sing nguyuh rono iki rene iki oh mbok yo langsung papane dibuka kan sore kali crot wis <tuk> rampung <tuk> Sawu wong aku aku wong kene kok ngajuk wirawiri. Miturut makalah sing sing saya baca itu, Pak Priyo. Itu golongan manusia itu ada dua Berapa, Bu? Golongan manusia ada dua Berapa, Bu? Dua Berapa? Dua Man wahaba nafsahu barang siapa? Memasrahkan dirinya li dunia hanya untuk mengejar dunia lantuk tiyahud dunia dia tidak akan pernah mendapatkan dunia ilakit ata ardin kecuali secuil tanah yud vanufiha, yang tanah itu akan menguburnya bila nyuwun saya bu oke oke bondone pak wagimin umpamane ternyata yang bermanfaat bagi pak wagimin cuma tanah ukuran satu kali dua betul maka nyuwun saya bu nggak usah berlebih-lebihan kita itu hari ini ingin mendapatkan dunia serang sana sini. Ini saya ingatkan bu ya. Rejab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk perang oleh Nabi. Kok sekarang bulan Rejab malah saling sindir. Bulan Rejab malah saling bully. Tebar hoak, tebar fitnah di media sosial. Naudzubillahimin Orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk dunia nyuwun sewu. Apa yang dilakukan pak? menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya maka kemarin saya bilang saya itu paling gak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir yang ketiga aku moh gitu loh mending pengajian ya bu ya saya bilang kalau debat calon presiden umat, calon presiden Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso kudunya apa? Pak Prio menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Prio mengkritisi program saya, saya mengkritisi programnya Pak Prio. Harusnya, saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah, Ibnu, Ibnu menyampaikan programnya, BLT. Saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Eh hey, Ibnu, cahingah hingi umpamani. Gak boleh kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden tapi admin lambe turah janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain betul buat dicontoh banser ra duwe gaji duwe pendapatan pengajian tetap eksis hidup banser makanya saya bilang polisi tentara banser yang paling hebat banser polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena banser nggak mau berhutang, tapi SK-nya ora payu. Nyatane banser eksis kok tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penggambar dunia, ambisius. Kita minta yang kedua, Mas Rio. Apa yang kedua? Man wahaba nafsahulillah barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah apa dikatakan sayu'tihillahu jannatan arduhas sama wal ard ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk Allah Allah akan memberikan dunia memberikan surga yang luasnya langit dan bumi termasuk jenengan pengajian seperti ini wis surga tak kandani lungguh ning dua kali cukup ditutupi papan wis seneng bahkan lungguh ning ngarepe kiye tungkae slonjorke ya Allah surga sementara banyak sekarang orang kaya itu malah ya Allah apa-apa sing dipikir duit tok nggih napa Bu yeah. Wes toh jenengan ini ora sami kerjuet suwe-suwe ki wong lanang karo wong wedok oh. Uh, wong lanang karo duit gue wong wedok kuwi luwih penting duit mau tidur duit bangun tidur yang dipikir duit siang hari kerja nyari duit pulang kerja ngitung duit nganti rupane kaya duit ayo luwih penting wong lanang apa duit laki-laki sama perempuan tuh bedanya satu Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul? Itulah alasan kenapa ada bidadari nggak ada bidadara. Karena kenikmatan laki-laki itu perempuan cantik, sementara kenikmatan perempuan itu harta emas dan berlian. Jadi bagi perempuan wong lanang ganteng kira penting sing penting duit. Betul, Bu? makanya jangan kaget wong lanang rupane welek bojone ayu soalnya sing rupane elek duwe duwe wong lanang guanteng bojone elek soalnya sing ganteng orang duwe itu bedanya mas Rio. laki-laki itu semakin kaya dia berpotensi semakin nakal perempuan semakin nakal berpotensi semakin kaya contohnya sop, contohnya londek, jangka, kok. Oh. Itulah perempuan. Tapi bagaimanapun perempuan itu makhluk yang spesial. Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Hmm. Bombong orang paham. <tuh> Bu lebih kuat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pengen tahu bedanya madu yang asli sama yang palsu? Tanya Gus Miftah. Ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. <tik> yakin, udah ya, yakin. Yes. Alhamdulillah, istrinya Gus Miftah sudah siap di madu. Syaratnya, asalkan Gus Miftah mau diracun. Mudah, rasanya. Brr. Alhamdulillah bu, hidup saya nggak neko-neko bu. Setia bu. Kalau dulu kita takutnya sama wartawan mas Rio. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Dikit-dikit tapi klik, klik, klik. Padahal HP ini cross. Nah, ini wow. Orientasinya akhirat. Saya bacakan satu hadis. Supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Milo, orientasinya ngeten buah gimin. Aku pengajian dalu ini malam ini dalam rangka membuat bahagia suami saya Pak Wagimin. Nah. Meninggalnya udah berapa lama toh? To? Eh? Oh tiga tahun. Berarti sudah menjadi janda tiga tahun. Berarti bombong sudah boleh menikahi Bu Wagimin. Eh bantu <tuk> Bu Wagimin umurnya berapa? 860. Hampir 60. Hampir 60. Ah masih muda, masih muda ya kalau jodoh tidak akan kemana tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak dapat jodoh kuindungannya ya Allah bila bu wakimin jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila bu bukan jodohku belakangnya juga nggak apa-apa ya Allah ngono loh oh eh? sampingnya lagi oh ibu eh loh tapi Allah nih eh sing sini di eh sing abu abu ndi nah, jie jie sing pundi mbak sing dizem abu abu calonnya mas bombong e, ano, disir, oh disir e, no, no. bu okay. bombong ngasir kaya lo bu <laughs> tapi jenengan ngerti lak bombong ini ngasir sopok, pengen ngerabi sopok gue sing susah aku soalnya curhatnya karo aku <laughs> santai bro Bila surat yasin, bila surat fatihah, bila surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat yasin sebagai penutup kisah hidup. Kamu bilang sama mbaknya, kamu tahu nggak makanan terenak itu apa? Sate padang, enggak, Roh makan padang, enggak, sate kelada, enggak, soto, enggak. Makanan terenak adalah makanan yang dihidangkan di acara resepsi kita. Cocot, cocot, dasar cangkem garangan. Kulino matamu, kulino, gitu. Oh, oh. Tapi jodoh itu rahasianya Allah, Pak Lurah. Ada nggih. Ada anak laki-laki santri. Ketemu dengan perempuan namanya Fatimah. Mboknya namanya Aisyah. Si anak laki-laki ini nyuwun sewu. Matur sama Kiai, Pak Kiai. Saya seneng sama cewek, namanya Fatimah. Anak seorang janda tetangga saya apa yang harus saya lakukan? Kiainya jawab, nak, kamu sholat dulu, hajat, sholat istiqoroh, sholat tahajud. Kamu baca doa ini. Berapa hari kiai? Enggak selama lama-lama, 40 hari. Kalau kamu mantap, kamu nanti datang ke rumahnya, ke sini dulu, ke rumahnya kiai dulu. Setelah 40 hari, ke rumah kiai Ke rumah kiai, matur, pak kiai, saya sudah 40 hari sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Apa yang harus kamu, kami lakukan? Sekarang kamu main ke rumahnya Fatimah, ketemu sama Fatimah. Kamu sambangi dia. Ndelalah. Begitu datang ke rumahnya Fatimah. Fatimahnya nggak ada. Yang ada ibunya si Aisyah yang seorang janda. Si, si lali aku. Laki-laki ini matur sama Bu Aisyah. Bu, pertama saya silaturahim. Kedua saya pengen menyampaikan maksud keinginan saya. Apa mas? Saya pengen menikahi anaknya ibu si Fatimah. Si Aisyah nangis dipikir nangis itu terharu ternyata enggak alah mas mas saya itu punya perasaan dengan sampean sudah lama kenapa justru yang kamu minta anak saya bukan saya jadi mbok esing rondo ternyata seneng karo cahkui bocahnya mitin ya Allah saya 40 hari berdoa kepadamu supaya mendapatkan Fatimah kenapa yang mau malah Aisyah masa malaikat salah laporan ya Allah gitu Akhirnya laki-laki ini bingung, matur sama Kiai. Pak Kiai ini kipripon. Saya senang sama Fatima. Kenapa yang mau ibunya si Aisyah? Eh, kamu jangan panik dulu. Dah kamu sholat dulu, istiqoroh dulu. Siapapun jodoh terbaik itu menurut Allah bukan menurut nafsumu dan keinginanmu. Istiqoroh pak. Ternyata beristiqoroh dia matur sama Kiai. Pak Kiai gembon Pak Kiai. nggak darotan akar pun jadi nggak dapat Fatimah pun Aisyah juga nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Disepakati, Rabi karombok nih, lamaran sewa gedung, disiapkan hari pernikahannya, delalah. Seminggu sebelum pernikahan Aisyah kecelakaan, mati. Padahal gedung sudah dibayar, pernikahan sudah dipersiapkan, dirembuk keluarga. Apa yang terjadi? Supaya pernikahannya tidak batal, maka pernikahan dilanjutkan. Laki-laki ini menikah dengan anaknya Fatimah. Itu cerita nyoto ning Surabaya. Naksir mbok anake sing seneng mbok Meh rabi mati, akhirnya tetep entuk anake. Sopo ngerti cerita hidupmu ya seperti itu, Mbombo. Lah <laughs> <laughs> wis tuwae luar kula niki. Umurmu berapa Bro? 32 tahun ya rabi-rabi. Eh, mana Mosok 32 tahun menguyuh nguyuh tok. Ora ana bedane karo keran. Sunat loro. Wong lanang ki rekoso, Pak Priyo. Perempuan tuh kalau melahirkan, eh kok mati? Dokternya dituduh malpraktek. Wong lanang sunat mati. Halah halah halah, musibah. Eh orang ding, wong lah, wong wedok ngelahir mati, itu sorgo jaminan nih. Wong lanang sunat salah mal praktek tak kan Hebat wong wedok bro, begini kan Dani kok meh kiamat Arabi Rabi, begini dang matur apa bah? Mano kulo karaten bah. man abanaf sauli dunia yang menghambakan dirinya untuk dunia dia hanya mendapatkan sepotong tanah tapi yang menggambarkan dirinya untuk Allah dia akan mendapatkan surga baik di dunia maupun di akhirat milo pak priyo kulo tunggaki jenengan nyalek jenengan dulur diniati krono Allah bukan karena dunia bombong sesuk dadi bupati seragen umpamane diniati ngemulyak kewong seragen bukan karena ambisi pribadi amin Allahumma amin Lak bomong dari bupati pak sampah lurah tak tunggu lagi hmm, dari mbah kaum hmm. sudah jam 2 saya sudah iya 22 lebih 2 maka saya harus segera meninggalkan tempat ini terima kasih pak Brio terima kasih mas bomong pak lurah dan mobil khusus keluarga besar Pak Wakimin hadiah fatihah untuk Pak Wakimin mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والامات من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا الى حضره المرحوم بابا يا الله اللهم اغفر الله وارحمه وعافي <applause> وافوانه وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مسواه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة عليه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا أيها الدوانة وسلمت ما ارجعي إلى ربي رضياته مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جندي ربنا آتنا في الدنيا حسنة فِي الآخرة دي حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين